Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back with me dengan gue Herman Fikri. Di video kali ini gue mau ngapain ya? Gua langsung aja kita ke sawah guys. Ini ada kayaknya, wah pantesan tadi ada lalat. Ternyata ada ini guys, ada bangkai ayam. Jadi kita ini ya, kita shoot ya. Langsung aja kita shoot aja. Pantesan guys, tadi ada lalat, ternyata itu ada bangkai ayam. Ayam mati kayaknya, tuh dia lalat ya. Oke, kelihatan ya guys ya, ayamnya ya guys ya. Ternyata gak cuma satu guys, ini ada lagi nih guys. Ini ada lagi nih ayamnya guys. Ya, kelihatan ya ayamnya ya. Ini gue saturasinya gue turunin. Dan baunya gak enak banget. Berarti yang di kantong-kantong ini isinya ayam semua, ada yang mati. Kita telusuri aja ya guys sepanjang aliran apa ya, sungai kecil ini. Baunya gak enak banget semua. Ini apa ini ya? Aku juga penasaran ya apa isinya nih. Oh ini sampah. Wah, ada lagi guys. Ada lagi tuh guys. Ayam mati lagi guys tuh. Kelihatan enggak tuh? Tuh, ayam mati lagi guys. Aduh, ayam mati lagi guys. Kok banyak banget ayam mati? Kenapa ya? Gue penasaran ada apa ini sebenarnya. Kita telusuri aja ya guys jalannya. Ini aliran ini. Sini, oh ada lagi guys. Tuh lihat guys, ada lagi ayam mati guys. Ada apa ini sebenarnya? Ini ayam mati nih guys. Ntar gue naikin saturasinya tuh. Ini bener-bener ayam ini. Ini bener-bener ayam guys. Apa yang dikatakan kemarin katanya kena flu burung itu ya. Jadi mereka pada ayamnya tiba-tiba mati, terus akhirnya dibuang ke sungai. Apakah ini sebuah upaya atau cara mudah? Kenapa nggak dikubur aja? Ini nggak bener ya. Kita telusuri lagi ya guys. Ada apa lagi sebelah sana? Ini jam menunjukkan jam 5 lewat ya. Udah. Ntar lagi mau maghrib juga. Jadi ini sengaja. Gue tadinya iseng mau ngapain gitu ya. Yaudah. Oh sorry gelap. Udah gue naikin. Masih gelap. Halo, kok malah gelap sih? Aduh, ada apa nih? Gelap guys. Wah, udah gak bisa lagi ngambil gambar. Tuh, gelap banget gambarnya. Ada apa ini? Kalau di mata gue di sini masih terang nih, masih kelihatan. Ini udah gak kelihatan. Ada apa ini? Ada suara juga guys, suara apa tadi? Ya ada pohon jatuh. Gak tau gue. Kok jadi horor gini ya? Aduh. Oke. Memang lebat banget tempatnya jadi gak kelihatan. Kita harus pakai flash juga kalau mau di sini. Ini gue nyalain flash aja ya. Kok kayak ada gerakan-gerakan gitu ya. Ini gue stop dulu guys, nanti kelihatan guys. Ini udah pakai flash loh padahal. Masih gak kelihatan juga. Ini tumpukan sampah doang, gak ada lagi bangkai ayam. Tapi kayaknya ini ada ayam juga nih. Apakah itu ayam? Sepertinya bukan. Kayak ayam duluan. Kelihatan gak? Bukan guys. Kayak ada ikannya. Ini ke kodok. Sini udah gak ada sih. Kayaknya ayam tadi di sebelah sana doang.
Nih guys tempatnya, aduh ini terlalu gelap ya, padahal terang tuh. Emang tempatnya gak bisa disorot ini. Nah tuh ya, aslinya terang sih banget tuh. Ini tangan gue aja kelihatan tuh. Oke. Tuh udah sore. Ini sawah gue guys, sawah Kalikundang. Masih ada yang di sawah guys, itu guys di sana tuh masih ada di sawah tuh, tuh dia lagi duduk di sana tuh, orang tua jam segini masih di sawah tuh, masih pada macul. Mereka bawa motor juga itu, mulai berdua itu lagi pada ngobrol, nggak tahu siapa itu. Wah, sebelah sana udah ajan. Waktunya kita pulang guys, karena kalau kita di sawah maghrib itu nggak baik, nggak bagus. Oke. Langsung aja kita mau pulang dulu. Ini suara bunyi airnya kelihatan bener ya, tujukan air. Kalau di kota nggak mungkin bisa dengar suara itu. Oke, berhubung udah sore dan di ujung sana udah azan, waktunya kita pulang ya guys. Kita pulang. Waktunya kita pulang. Tadi backlight tadi gue lewatin jembatan. Oke, sekian penelusuran kita hari ini guys. Besok kita lanjut lagi eksplorasi daerah sendiri. Gelap ya, sorry. Tenang. Oke. Okay. Jalan mundur. Jalan mundur. Belakang gua sawah. Jadi kita udah di sini. Waktunya kita pulang guys. Thanks for watching. Don't forget like, comment, and subscribe-nya. Bye bye. Subscribe.